Halo juga driver. Balik lagi sama kita ya. Balik setelah lagi. Kemarin saya sempat sendiri. Ya mohon maaf ya, abis gimana kita biasa ada rapat pimpinan iya, kita. Kita maklumin, kita maklumin, oke kita maklumin ya. Iya. Jadi hari ini kita mau ngapain hari ini kita? Hari kita mau ngasih tahu kita. Ngasih tahu apa? Ngasih tahu kalau kita di Bali itu masih berlanjut. Yoi. Tidak di situ saja bro, ya enggak. Kemana? Setelah kita kemarin main ke dataran tinggi di daerah Bali. Kali ini kita mau coba pantai-pantai Bali. Itu yang dicari ya. Jadi kalau di Bali yang cari pantai. Pantai pasti. Yang pertama kita mau ke pantai mana, Le? Kita mau ke Pantai Suluban, tapi ada tapinya. Kenapa tapinya? Kita mampir dulu, Bro. Mampir. Kalau ke Bali itu biasanya yang rame Kuta. Kuta. Kuta itu rame, ya kan? Harusnya sih rame. Harusnya sih rame. Tapi lagi nih. Tapi lagi. Pas kita ke sana, apa yang terjadi? Hancur, sepi banget. Waduh, sepi sekali, Bro. Itu dagang-dagang itu, toko-toko tutup. Pantainya juga sepi dah gitu. Masih ditutup juga sebenarnya pantainya. Cuman beberapa sisi doang yang dibuka. Jadi ada beberapa kan Kuta panjang nih. Terus ada beberapa pintu yang buat masuk kan. Jadi cuma ada beberapa pintu doang yang ya 10% dari total semua pintu di Kuta itu dibuka, cuma 10% tapi. Intinya sepi lah. Sepi banget. Bali itu sepi sekali lagi. Yang biasanya Kuta macet, sekarang bisa jalannya lancar, lu bisa trek-trekan di situ. Nah, dari Pantai Kuta kita cuma sebentar, kita lanjut ke tujuan utama kita ke Pantai Suluban. Pantai Suluban. Pantai Suluban ini terletak di daerah Uluwatu ya, sekitar 30 kiloan dari Kuta. Kalau ke pantai mah jalanannya enak ya. Enak. Kagak nanjak, kagak turun, tipis-tipis, enak kok. Tidak seperti kemarin. Iya, tidak seperti kemarin. Wah, mantap. Sangat gokil. Sangat gokil. Udah nonton kan? Udah nonton kan? Seru kan? Harus ke sana kalian ya. Tapi. Ya, tapi lagi nih. Kalau kalian main ke pantai, kalian harus jalan kaki dulu dari parkiran. Iya sih, ya olahraga lah ya. Olahraga. Gantian, kemarin mobilnya olahraga, sekarang malah olahraga bro. Yoi. Pantai Suluban, ya lumayan lah. Cuacanya itu kita lagi kesana tuh cerah. Kan? Ya sama seperti pantai lainnya, sepi juga. Sepi juga. Kita parkir di situ. Masuk ya kita turun. Masuk, ya? Terus kita masuk mulai menuruni anak tangga. Kiri kanannya hutan, banyak monyet, hati-hati. Hati-hati kalau bawa barang, apalagi bawa cemil-cemilan. Berapa? Sekitar turun ke bawah tuh sekitar berapa lama itu turun ke bawah? Kalau turun ke bawah paling 15 menit doang. Turun saat ya kan? Itu udah mulai karang tuh. Yeah. Karang kan itu. Karang. Karang kanan kiri karang, lu harus lewat turun tangga sedikit. Sebelah maju kanan. Sebelah kanan itu wah, langsung tuh bertemu dengan bibir pantai. Bibir pantai itu bentuknya kayak apa ya? Dibilang kayak laguna sih, tapi kecil. Kecil. Tapi itu banyak yang surfing di situ ya? Banyak yang surfing di situ. Cuman kalau kalian mau ke tempat yang lebih pantai di Suluban, nanti di sebelah kiri tuh ada karang gede tuh. Nanti pas turun tangga, kalian ketemu karang sebelah kiri. Nah, kalian ke kiri aja tuh nelusurin karangnya. Oh, itu senunduk tuh ya? Terus nunduk. Kejedot itu kan parah. Pokoknya cuman semana ya? Sedengkul. Lobangnya tuh sedengkul. Kalian harus nunduk. Nanti pas kalau kalian baru naik nih, baru bagus di situ. Kalian harus gitu. Indah situ, indah. Ombaknya juga enak ombaknya. Ombaknya enak ya. Buat di pantainya tuh nggak gede, jadi tipis-tipis. Berenang ipik-ipik di situ bisa berenang ipik-ipik. Belakangnya tebing. Belakangnya tebing. Buat neduh biasanya tuh. Luas lah, luasnya. Ini ada yang jual kelapa juga kan? Iya, ada yang jual minuman. Asik lah, asik. Enjoy di situ. Indah banget, indah. Kalau kalian penasaran tentang Suluban gimana, lihat videonya. Nyata. Di Pantai Suluban kita ngabisin waktu banyak banget di sana. Kita main air, foto-foto yang pasti, ngambil gambar yang pasti. Tadi ya kan lihat kan itu, indah sekali. Bagus banget Pantai Suluban. Dan poin plusnya lagi sepi. Lagi sepi. Ya pandemi. Cuman ya gitu, kita jaga-jaga aja. Kembali lagi kita menggunakan protokol kesehatan. Sebenarnya kalau di Suluban tuh
sunsetnya bagus ya? Sunsetnya bagus kalau di Suluban. Cuman karena kita ke situ siang pagi. Kita berangkat dari ini pagi. Maksudnya udah siang. Iya, siang. Siang ya, karena kita mau ke destinasi yang lain, jadi kita pindah aja deh. Kita cari sunset di pantai yang lain. Pantai mana tuh kira-kira? Dari pantai Suluban, kelar kita main air, kita mau main air lagi di pantai Nyangnya. Gak jauh dari pantai Suluban, cuman sekitar 3 kilo dari pantai Suluban. Pantainya yang ini aksesnya cuman muat untuk satu mobil. Tapi masih satu kawasan tuh mereka ya? Masih satu kawasan, cuman beda 3 kilo doang. Itu kita arah jalan pulang sebenarnya. Iya, arah jalan balik. Keluar-keluar tuh kan, kita jalan. Itu gangnya ya satu mobil ya? Satu mobil. Sebelah kanan bro, gangnya bro. Kalau kita dari Suluban, sebelah kanan. Masuk tuh. Masuk. Jalan. Cuman bener-bener buat satu mobil doang, kalau salipan ribet dah. Iya, kalau salipan ribet dah. Sampai ketemu di kayak itu hotel apa sih? Kayak resort gitu sebenarnya. Resort ya, villa ya. Ya kayak buat disewain lah, tapi ya. Gede gitu. Lu kagak bakal tahu itu pantai ya, bener. Lu kira tuh lu nyasar pasti. Iya, masalahnya bukan tidak ada pantai-pantai iya. Itu. Kayak kita tahu karena ada yang parkirin di sana, iya, ditanya mau ke pantai Nyang-Nyang. Iya, Bu. Nyang mana kata dia? Yang itu. Terus akhirnya dikasih tahu kalau iya benar di sini parkirnya nanti harus jalan kaki dulu. Iya, kalau tadi nggak bayar ya parkirnya. Tadi nggak bayar parkirnya. Apa karena lagi pandemi atau tidak pandemi kita tidak tahu, tapi yang jelas di Nyang-Nyang ada yang parkirin. Nah, dikasih tahu nih apa jalannya tuh sana. Gua kira ada yang gerbang gede kan. Gede. Ada gerbang gede tuh. Pantainya keren sekali nih. Kan? Ya udah, ternyata makin gue deketin ada tulisan. Pantai Nyang-Nyang ada panah kiri. Gang. Kecil banget. Ya, kalau orang salipan aja ketemu tuh bahu-membahu. Bahu-membahu. Kalau cowok udah wudu ketemu cewek batal. Jalan dari situ. Masuk dari jalan sekitar 50 meter, itu langsung kelihatan pantainya. Dari atas. Okay. Di situ lu bakal kayak seneng banget tuh. Iya, ujian nasional tapi bro itu turun ke bawahnya. Iya. Bener. Pas ngeliat pantai, wah anjir cakep banget pantainya. Wah, indah banget ya. Ternyata tapi lu masih di atas. Masih di atas. Jauh. Jalan, turun ke bawah, itu udah mulai batu-batu ya? Batu-batu. Jalannya nggak tangga ya? Nggak tangga, jalannya ya kayak jalan gunung ya? Iya, kayak trekking. Kayak trekking gunung. Lumayan tuh, ya baru seberapa kilo, 2 kilo mah belum berasa. Oh iya kan, kaki masih okay. Seger. Iya, kalau lu sering olahraga mah cakep, cuman yang ya seperti kita ini mah, aduh lumayan bro. Kolesterol. Jalan ke situ. Ya, apa ya? Pohonnya sih asik ya, asik. Rindang. Ketemu. Lu kalau berhenti itu ntar lu berhenti bakal di spot-spot yang lu lihat tuh, wah, gile, ini indah banget pemandangan dari atas ya, ya kan? Lihat nih ya kan. Wah, ya udah habis lu lihat turun lagi. Ntar di situ juga ada warung ya. Ada warung. Ada beberapa warung. Tapi tutup kayaknya. Tutup. Ya karena corona mungkin. Cuman ya. Turun ya kan. Wah, itu ya mana ya kalau diceritain ya lihat aja videonya seperti itulah ya kan oke tuh turunannya kalau bawa anak kecil ya lumayan apalagi yang nggak pernah jalan kaki lama lumayan lupa itu lumayan kalau bawa anak-anak ya apa ya bapaknya harus siapa aja pokoknya soalnya jalannya terjal ke bawah terus kontur tanahnya tuh nggak rata jadi gampang kalau nggak pakai sepatu yang proper nih, leset lah. Iya, ankle kena ada tuh. Lumayan tuh. Itu sekitar ya berapa kilo ya? Kalau dihitung-hitung ya? Berapa ya? Sekilo setengah, 1-2 kilo lah. Itu pas turun ke bawah, bibir pantainya ada kayak saung gitu ya. Ya kita berhenti tuh di situ tuh. Beuh, itu. Istirahat dulu kita, coy. Iya, capek. Capek kan ngambil napas dulu, minum sambil nyiapin buat mengambil gambar-gambar bagus untuk kalian. Iya, itu indah sih pantainya. Bagus, panjang banget. Panjang banget. Lu kalau mau lari-larian tuh main benteng di situ. Iya. Wah, enggak ketangkep-tangkep teman lu. Benar, lu. Capek banget. Panjang banget, buset dah. Panjang banget dah. Terus di sana juga ada kayak bangkai kapal gitu, sepertiga dari bangkai kapal yang udah di mural-mural. Ya, buat spot-spot foto-foto ala-ala. Ala-ala di pantai. Ala-ala. Cuma gitu. Sunsetnya lebih cakep di Suluban sih kalau menurut gua karena garis apa ya? Ibaratnya mah kalau orang so tau garis
Turun mataharinya mah kayak bagus di Suluban. Ibarat kata nih, kalau garis lurus kalau kita di Suluban nih matahari pasti di depan nih. Pasti jadi kan? Oren gitu kelihatan iya, oren. Tapi kalau di Nyangnyang iya benar. Matahari ada di sebelah kanan kita. Jauh. Iya, jadi nggak turunnya nggak kayak nggak pas seperti depan muka yang dia turunnya ke air gitu, enggak. Ya begitulah perjalanan kita hari ini menuju Pantai Suluban dan Pantai Nyangnyang. Ya jangan lupa ya kalau di Pantai Nyangnyang itu abis ngeliat sunset buru-buru naik ke atas. Maksudnya, ya kalau misalnya mereka bawa center lu bawa lampu lah pokoknya ya. Lu pede trekking malam santai. Santai sih. Cuman kalau lu nggak bawa persiapan mendingan sunset kelar, mumpung masih terang nih, langsung naik aja ke atas. Karena sore itu juga biasanya barengan sama ini ya. Sama apa sih itu sebutannya? Warlock yang nyari-nyari kerang, nyari kerang. Oh, nyari kerang gitu. Nyari kerang tuh. Kalau bareng sama dia, ya ada temennya lah. Ya temennya gitu. Kalau kita misalnya cuma bertiga, lu naik ke atas sendiri jam 7 gitu, ya lumayan sih. Lumayan. Apalagi lu nggak bawa-bawa center kan? Center gelapang, pakai flash handphone. Flash handphone paling. Ya begitulah hari ini. Cukup. Kita lanjut. Besok. Harinya kita masih lanjut mencari-cari pantai di daerah Bali. Ya, pastinya harus bagus juga dong. Yang pertama kita ke Blue Lagoon. Ya, jarak dari tempat base camp kita ke Blue Lagoon sekitar 52 kilo. Iya. Ya. Setengah jam lah. Setengah jam lah, ada lumayan jauh. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Itu di daerah Padang Bae, Karangasem. Di sana kita nggak lama ya. Nggak lama kita, cuman soalnya pas kita jalan dari siang juga ya, dari ya. Villa terus pas nyampe Blue Lagoon tuh airnya lagi pasang jadi buat main pasir tuh kurang masuk, enak masuk ke Padang Bae tuh banyak ini ya itu bisa buat nyebrang juga kali ya banyak kapal-kapal iya di Padang Bae speedboat banyak kapal nelayan juga di situ kan buat jalan ke arah Gili biasanya oh gitu ya di sana kita sempat masuk bayar ya masuk bayar biar parkir doang bayar 5.000 kalau nggak salah satu mobil masuk situ terus kita sempat mampir sebentar di situ ada ini ya lebih ke kayak warung kayak makan gitu iya. Ya emang tempatnya segitu doang sih kecil ya tapi turun ke bawah nah, tapi kebetulan lagi pasang nah jadi kita nggak lama di situ terus kita lanjut lagi menuju ke Virgin Beach itu lebih indah lagi sih lanjut dari lagi. Dari Blue Lagoon menuju ke Virgin Beach sekitar 20 kiloan tuh lumayan jauh juga lewatin jalanan gunung terus sampai di sana kita kayak masuk apa ya bukan kawasan hutan atau apa sih itu ya kawasan dia kali ya ya kawasan sekitaran pantai Virgin Beach atau enggak White Sand ya sebutannya White Sand. Masuk di situ itu ada kayak gang kecil gitu juga sih masuk kayaknya sih masuk gang kecil terus nanjak ke atas di atas itu udah masuk di kawasannya kita cek suhu dan segala macamnya ada posnya sama, lah apa mulai bayar di situ cek segala macam harus pakai masker sampai di pelataran parkir Virgin Beach itu kalian ketemu sama pura dan depannya langsung pantai cuman pantainya masih itu kayak tempat parkir perahu para nelayan ya, karena banyak banget perahu kita sempet bingung juga lah ini Virgin Beach sebelah mana? Iya, soalnya kok ini kayak tempat buat nelayan doang, iya, parkir perahu. Buat nelayan parkir perahu. Di situ kita coba jalan, nanya di situ ada warung juga kan. Nanya di situ, ini Virgin Beach benar. White Sand. Iya, ini Mas tempatnya. Kalau mau yang bagusnya ya di sebelah sana katanya. Duh. Jadi kita jalan ke arah kiri itu sekitar ya enggak nyampe 10 menit lah. Lumayan sih tapi jalan ke sana. Nah, di sana baru bibir pantai bagus ya. Bagus. Itu buat berenang paling asik enggak sih? Paling asik sebenarnya. Cuman asik. Gitu masih apa? Daya tarik. Ya ombaknya lumayan kencang. Benar. Jangan ke tengah-tengah entar takutnya lu ketarik tombak. Ketarik ombak lu tiba-tiba nyampe Australia gitu. Iya kan enggak lucu tuh lu pulangnya bingung kan. Tiba-tiba waduh harus pakai visa. Waduh. Udah makanya di situ kita main-main.
ya kita makan di situ, ada warung, banyak lah warung-warung di situ, bukan ya warung-warung seafood-seafood gitulah. Banyak yang berjemur juga di sana. Tapi di situ enak, Le. Enak. Karangnya karangnya tuh enggak terlalu banyak, jadi ya, enak buat main pasir. Ya. Saya berenang-berenang di situ. Iya, kan seneng karena di situ. Iya, seneng kalau di situ. Tapi pegel saya. Aduh, kaki itu udah lama enggak kita Setelah kita main-main di sana, terus akhirnya kita balik. Kita pulang. Tapi kita kepo, Bro. Kepo. Kepo, katanya ada tempat nge-camp area gitu. Buat camp area. Jadi kalau misalkan dari Virgin Beach kita naik lagi ke atas, nanti kayak ada pelangnya kok ya? Ya ada pelangnya, beda gang sih sebenarnya, beda gang turunannya. Kita masuk di sana, kita turun, waduh, dah, ternyata tidak kondusif, ramai banget. Gak tau kenapa ya, ramai kenapa kita nggak tahu sih. Kita nggak tahu. Saya kira ramai itu buat muter balik susah. Kita nggak. Karena jalanannya benar-benar kayak satu setengah mobil, satu mobil satu motor lah, nggak bisa papasan. Harus mobilnya. Harus ngalah. Ramai banget. Cuman kayaknya kalau di situ sepi itu asik sih. Asik. Karena pemandangannya langsung jurang gitu, langsung pantai. Wah, luas banget sih pemandangannya. Kita nggak sempat ambil gambar di sana. Kita nggak sempat. Soalnya kita nggak berani turun. Soalnya ramai. Ramai. Iya juga. Kita ngeri juga takut. Kita gini-gini juga takut sama corona. Ngeri. Tetap pakai masker kita. Cuman kayaknya di situ tempatnya asik emang buat nge-camp. Asik, kapan-kapan lah. Kapan-kapan kalau kita bisa nge-camp di sana, kita akan nge-camp di sana. Sekian perjalanan kita di pantai-pantai Bali. Indah kan? Bagus kan? Pengen kan? Makanya kalian jangan lupa subscribe channel ini. Like, komen, kasih masukan ke kita. Kira-kiranya enaknya kita kemana lagi ya? Dan yang terakhir, don't be fast, be safety. See you again.